Halo sobat pedulir semua di seluruh Indonesia. Saya Reza di sini dari Gesa Sport Indonesia. Nah, kali ini saya mau memperkenalkan sebuah senapan angin yaitu Gejluk Dual Power Pasopati Dregeno. Ya, untuk ulasannya mari kita simak berikut ini. Oke, yang pertama, senapan ini memiliki laras baja dengan panjang 60 cm dan dengan tabung OD25. Senapan ini memiliki dua visir, satu di depan dan satu di belakang. Selanjutnya, senapan ini dilengkapi dengan tarikan atau grendel, yaitu 5 kali tarikan. Senapan angin Gejluk Dual Power Pasopati Dregenov ini memiliki popor dari kayu mahoni berkualitas. Lanjut, senapan angin satu ini juga sudah dilengkapi manometer di bagian bawah senapan. Senapan angin Gejluk Dual Power Pasopati Dregenov ini memiliki akurasi yaitu 40-50 meter dengan kapasitas tekanan angin 2700 PSI amannya. Dan dengan pengisian angin penuh di 2500 PSI bisa untuk 30 kali tembakan. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai Gejluk Dual Power Pasopati Dregenov. Pasti kalian ingin lihat powernya kan? Ayo, mari kita uji tesnya. Dalam satu paket senapan angin ini kalian sudah dapat yaitu satu mimis, lalu peredam, tali sandang, dan juga surat kepemilikan senapan angin ini. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai senapan angin Gejluk Dual Power Pasopati Dregenov. Jika kalian ingin senapan ini, silakan hubungi nomor di kolom deskripsi di bawah ini. Dan untuk mendukung channel kami, silakan untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen kalian di bawah. Yang terakhir, silakan share video ini ke teman-teman kalian. Dan saya Reza, salam satu laras. Bye.